Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah. Setelah dikabarkan sakit dan membuat Rizky Billar panik di lokasi syuting, jelasnya semua orang, terutama fan Leslar, bertanya-tanya bagaimanakah kondisi terkini dari Lesti Kejora. Doi lagi bagaimana kondisinya sekarang ini? Tak hanya Bang Billar yang panik dibuatnya, tapi Leslar dibuat selalu bertanya dan gopoh apa yang terjadi dan bagaimana kondisi terkini Dedek Lesti. Ya, dalam unggahan terbarunya, Lesti mengunggah merepost kembali percakapan yang ia lakukan melalui video call dengan sang manajer Vivi. Begitupun dia kembali juga mengunggah tentang kondisinya terkini, yakni mengunggah tangan I love you pada ibundanya, pada mamahnya yang setia menjaga dirinya yang terbaring sakit. Nampak di tangan itu terlihat infus masih menancap. Ya, ternyata Dedek Lesti memang benar-benar drop setelah melakukan syuting padat berbagai acara di stasiun televisi dan podcast di mana-mana. Ya, marilah kita selalu mendoakan mereka berdua diberikan kesehatan, ketabahan, dan Dedek Lesti khususnya bisa segera sembuh, pulih seperti sedia kala, karena kita selalu rindu dan kangen kegemoyan Lesti dan Bilar, pasangan sejoli yang lagi dimabuk cinta ini. Tentu kita pun berharap Bang Bilar konsentrasi dan selalu jaga diri dan kesehatan, agar nantinya di perjalanan sepulang syuting nantinya ingin menjenguk Didik pun sampai selamat di tempat tujuan. Itu saja dari kita, kabar-kabar terbaru tentang Dedek Lesti dan Bang Bilar. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe tentunya bagi yang masih belum. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.